Pasukan pertahanan Israel mengungkap identitas asli juru bicara militer Hamas, Abu Ubaidah. Disebutkan nama asli Abu Ubaidah adalah Hudayfa Kahlon. Demikian diungkap Achifhai Adraye, juru bicara IDF melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 25 Oktober 2023. Adraye turut merilis video singkat yang memperlihatkan wajah dari juru bicara Hamas tersebut. Dalam keterangan unggahannya, ia mengatakan bahwa ini adalah Abu Ubaidah yang bersembunyi di balik jubah merahnya. Ia mengatakan Ubaidah seperti kelompok Hamas yang bersembunyi di balik bangunan warga di Gaza untuk meluncurkan roket ke arah Israel. Menurutnya sudah waktunya mengekspos dan membuka penyamaran dari Abu Ubaidah. Sebelumnya pada 2014 lalu, IDF telah mengungkapkan identitas Abu Ubaidah sehingga keputusan untuk melakukan lagi mungkin merupakan ancaman tersembunyi terhadap dirinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.